Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Multi Toys Indonesia. Yes, dan sekarang Yes. Teng. Mazinger. Ini kita akan membahas metal build dari Great Mazinga. Great Mazinga menggunakan desain Infinity version. Bukan Infinity War ya, beda. Oke. Maksudnya Infinity version itu yang kayak gimana, Pak Mul? Itu dari serial animenya yang terbaru. Oh. Jadi yang dengan model postur desain yang sudah diperbarui, yang banyak terdapat detail lebih wah pokoknya. Dari anime 2019. Animenya udah dari 2016 apa 17 ya. Oh, oke. Okay. Ya mainannya kalau yang versi collectible selalu agak terlambat, tapi ya enggak apa-apa karena dia mengutamakan detailnya, yang kepuasannya itu loh. Baiklah, mari kita buka. Oke. Okay. Sudah saya keluarkan. Loh. Jadi untuk menghindari paradoks. Yang saya suka dari metal build adalah tentu yaitu karena metal. Nah, metal yang dibuild. Jadi bahannya berat karena dari logam dan bukan plastik. Nah, bukan ini, rakitan ya, jelas ya. Ya, ini sudah langsung terhubung. Ya, ini sekarang kita keluarkan. Nah, ini kalau dari filmnya Robot Mazinger itu keluarnya dari kolam renang. Filmnya yang lama. Kalau yang baru dari laut. Enggak, maksudnya dia tuh dulu disimpannya itu di dalam kolam renang. Iya, saya juga enggak tahu kenapa kok kolam renang. Ya, ini begitu megang beberapa detik saja ada satu hal yang harus saya tekankan. Ini mainannya banyak benda tajamnya ya. Jadi yeah. Anda harus hati-hati karena saya megang berapa kali udah kecucuk-kecucuk saya. Nah, ini untuk mengaktifkan robot raksasa ini jangan lupa ini harus ada ini. Oh, pesawatnya. Pesawatnya nih, yeah. Yang naik weng bentar di kepala nih. Nama pilotnya siapa, Pak? Nah, lupa saya. Mulyadi Kudrata lah. Nah. Jadi Great Mazinger pesawatnya di kepala menukik. Ya, kalau yang lama mendarat biasa. Ini kalau ini menukik. Menukik. Ini bisa diganti sama yang ini. Iya. Nah, ini dapat banyak berbagai macam perkakas. Aksesoris. Ya, aksesoris. Ada 3 pasang tangan dan 1 tambahan tangan. Berarti 7 3 pasang 6 7 ya, ya. Kemudian ini ada sayap. Ini ada sayap juga. Nah, ini ada ciu-ciu. Bukan ciu-ciu, ini blaster apa ya? Ini kalau buat nembak tangannya itu loh. Oh, nah tangannya supaya lepas dari lengannya itu. Jadi tangannya itu bisa dibuat untuk menembak lepas. Nah, itu waktu nembak itu keluar roket, keluar apinya kayak gini. Nah, ini apinya roketnya ya. Nah, kan enggak mungkin keluar petis kan. Iya. Keluarnya roket api. Oke, jadi lapar nih tahu petis. Sedangkan yang ini tuh apa? Nah, ini dia itu bisa terbang, ada semacam jetpacknya itu harus dirakit dulu ini kayaknya. Nah, ini sayap-sayapnya. Terus ada pedangnya juga. Pedangnya ada 2. Ada 2, terus ini persenjataannya. Pedangnya 2, panjang-panjang. Nah, kalau gitu mau nggak mau harus lihat buku petunjuk dulu supaya bisa dirakit sampai tuntas. Oke, jadi kita akan masuk dalam time-lapse paradox dulu. Tanang, ini adalah metal build Great Mazinga. Ini sudah saya pasang roketnya. Dan ini yang harus diperhatikan ini adalah cucuk-cucuknya ya. Banyak jadi, sekali sudut-sudutnya yang tajam. Jadi hati-hati. Nah, itu untuk mengganti dengkulnya ini supaya enggak anjlok.
Jadi harus hati-hati. Jadi ini dengkulnya juga lancip ya? Ya, jadi ini dengkulnya itu dia multi articulated. Jadi artinya itu, nah dia bisa. Wow. Jadi ini bisa untuk nyucuk ke musuhnya, bisa juga untuk di. Pakai dengkul. Iya. Pakai dengkul. Nah, ini Anda harap berhati-hati ya, karena cucuknya ini tajam. Ya. Kemudian kakinya ini juga ada senjatanya ya? Ya, ini bagian apa ya, kalau orang itu tulang keringnya itu itu ada, bisa dipasang pisau. Pisau sayat apa ini? Buat menyayat hatimu. Menyayat kantongmu ya malah kalau Anda beli ini. Nah, ini juga ada dua macam jet scrander. Ya. Ini yang klasik warnanya merah, kuning. Nah, ini yang abu-abu versi Infinity-nya ya, lebih hardcore ya. Jadi warnanya itu apa? Lebih tactical gitu ya. Oh. Warna gelap. Ya, 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 ya. Ini kan lebih ini pose terbang itu keren mesti kan. Iya. Ya, ya, ya. Cuma ngomong-ngomong pose terbang gimana musuhnya ini ya, terbangnya. Ya, yang ini Pak Mul nggak dipasang? Ya, itu yang seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi ini adalah bagian tangannya yang ditembakkan itu bisa meluncur gitu, ada roketnya, dan ini mestinya ya, ada stand base-nya juga ya. Tuh, stand base-nya mana nih? Nah, itu dia. Ini apaan? Ini buat stand base nih pasti. Nah, stand base-nya kenapa tidak ada ya? Coba di box-nya. Udah. Biasanya buka kok. Kan? Kosong. Nah, satunya. Nah, ini dia. Jebakan Batman. Ada yang tersembunyi di gabusnya. Jebakan Grandizer. Nah. Harus Anda perhatikan ya. Ini ada dua. Yang satu robotnya tadi, yang satu adalah stand base-nya. Betul. Jadi di bagian bawahnya adalah stand base-nya, tempatnya tersembunyi. Nah, ini untuk menarik panjang, Anda tuasnya tarik dulu. Ush. Ya. Keren. Ini untuk memposekan ini. Betul sekali. Dipasang di sini. Nah, ini untuk memendowokan, memanjangkan. Untuk memanjangkan itu diputer dulu ya. Jadi di sini ada locknya. Oke. Okay. Diputer dulu, baru Anda tarik, terus putar balik lagi untuk ngelock lagi. Nah, untuk mengunci. Fungsinya mereka berdua besar kecil ini adalah untuk saling menunjang, menyangga. Jadi, nah ini bisa sudutnya miring, bisa sudutnya tegak. Ini ada pilihannya ini jadi di sini. Oh siap. Nah ini Anda bisa lebih tegak atau lebih miring. Oke. Okay. Bisa di sini. Ya, ini adalah konverternya. Jadi ini prinsipnya mancep di sini. Nih, daerah inilah pokoknya. Tanpa saya sebutkan tahu sendiri. Nah, tapi ini itu modelnya memanjang supaya dia lebih kokoh gitu ya. Ya. Berdiriannya itu ya. Oh, nah, oke. Okay. Jadi prinsipnya itu ini dari yang tuas tiang lubang untuk ke yang sininya itu harus begini. Nah, ini maksud saya itu seperti ini. Dia pose terbang dengan permainan sudut dari sini. Ini konverter untuk bisa mancep ke sononya. Nah, ini setelah pose terbang. Nah, ini ada permainan angle-nya juga dari sini, dari ujungnya ini tadi. Sekarang kalau nggak di ujung, dia posisinya tadi kan tegak gini. Ini harus dimiringkan. Oh, yeah. Harus permainan imajinatif lah pokoknya. Nah, kalau sudah pose terbang, ini ada satu lagi. Ini yang untuk tangan. Nah, tangan ini stand base-nya ada tiang dan segitiga. Seperti ini. Nah, ini tangannya ada cucuknya nih, supaya bisa meroket. Nah, ini di sininya ada lubangnya dimasukkan, dan Anda harus hati-hati juga ya karena roketnya juga tajam.
Aduh, benci saya kalau pegang tajam-tajam gini dah. Hati-hati, banyak sekali sudut-sudut tajam. Jebakan Batman. Jebakan Batman, padahal ini Grand Mazinger, bukan great, Batman. Great Mazinger. Great Mazinger. Nah, ini dikasih, tinggal Anda depannya kasih tangan. Ini kalau mestinya tangannya yang cocok ya, yang menggenggam lah. Cuman kira-kira idenya seperti itulah, ini dikasih ini. Ya. Anda bisa lihat detailnya. Detailnya Anda bisa lihat lah, ini ada senjatanya juga, pedang. Pedangnya ada dua. Pedangnya tidak seperti SOC, ini pedangnya dapat bahannya plastik. Besinya yang di figurnya ini udah banyak, udah nyocok-nyocok semua ke tangan dari tadi. Iya. Yeah. Dan ini juga ada lambang V ini, untuk ditaruh di mananya ya? Cadangan lah ya. Bukan cadangan, ini ceritanya dia bisa ngambil dari dada jadi kayak bumerang gitu. Dilempar. Oh. Ini yang polosan, nggak ada ini. Iya. Ya, ini setelah ini Anda bisa menyaksikan detail-detailnya lebih lanjut. Kira-kira metal build seperti ini yang Great Mazinger. Nah, jangan lupa saksikan juga reviewnya yang sebelum ini yang Metal Build Mazinga, kita juga sudah pernah ada itu, kalau nggak salah ingat, harusnya ada sih. Ada. Iya, yang keren-keren ini ada di Multitoys terdekat, jadi silakan langsung ke Multitoys terdekat untuk beli. Ya, jangan sampai kehabisan, ini karena ini adalah serial action figure diecast yang keren banget, dan juga bisa bikin Anda kiri banget. Enggak lah ya, kalau demi hobi, demi apa ya, yeah, harus Anda perjuangkan lah. Betul. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi untuk review-review kami berikutnya, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Multitoys Indonesia.